Saudara-saudara sekalian, kedatangan kami ke Polresta Depok ini adalah dalam rangka melanjutkan atau memfollow up dari apa yang sudah kami sampaikan 10 hari yang lalu terkait dengan somasi kepada TA Pro. TA Pro sudah membalas surat kepada kami dan baru kami terima kemarin, dan setelah kami pelajari, apa yang kami maksudkan itu hanya satu poin yang terdapat dari beberapa poin yang seharusnya diselesaikan oleh pihak TA Pro. Salah satu contoh adalah di sini mengatakan bahwa pihak TA Pro tidak pernah menghalang-halangi, tidak pernah melarang pihak Pangen Band Group, Andika Mahesa, Tama dan lain-lain untuk melakukan pekerjaan atau manggung di tempat yang lain, bahkan melakukan koordinasi atau berkomunikasi atau membuat kontrak dengan pihak label yang lain. Padahal jelas-jelas Kangen Band 7 orang itu tanda tangan minta resign dan itu ditolak. Tapi faktanya di sini mengatakan bahwa mereka tidak pernah melarang dan itu malah dianggap mengada-ngada. Padahal suratnya ada bahwa mereka melarang, ya begitu ya. Iya.